dibonceng sama Abah, eh. Maksudnya biar gak jalan kaki, Abah. Ini so cantik loh Wawa ini. Mukanya putih, giginya kuning. Fashion kan, itu satu selain aku beli emas, bukan sombong aku lo ya. Mana ada, kok kau kan. Gue dengar suara menggibah, seketika jiwa-jiwa menggibahku ini meronta-ronta gitu. Hei Bondon ha, pandai-pandai kali mulut kamu bilang kayak gitu sama aku kok ya. Kapan ku bilang, kesau kapan? Emang pantas kau dikeroyok, kau pulaan makan hak orang lain. Iya Bu, soalnya saya baru dipindahkan kerja di daerah sini, jadi saya nyari kos-kosan daerah sini Bu. Ibu, kira-kira... Mbak Yunining kenapa? Kok alatannya nggak denger? Kita tolong dengan ikhlas supaya jadi amalan kita di akhirat nanti, Kak. Gini dong ibu-ibu kalau dipanggil itu langsung datang. Kerjaan rumah dikesampingkan. Kerumut, kerumut, kerumut. Iya, gitu. Eh bentar Ning. Apalagi? Aku lagi dapat telepon ini. Jadi kayak mana? Kau sama Kak Mumu duluan aja lah ya. Kak Mumu sama Nining kan tahu yang kemarin itu kan. Ya udah, aku angkat telepon dulu ini dulu ya. Ayo kamu. Oh ya udah Is, nggak apa-apa nanti aku sama si Nining aja yang ngapain. Tapi betul kalian tahu-tahu kan? Ya tahulah kan kami udah pernah. Nanti sosok tahu kalian aja. Ih, parbada kok ayo lah. Kok mau kau ikut ayo, enggak usah. Eh Rita. Itu kau tengok banyak kali mobil kayak mau demo orang itu kan. Itu rumahnya besar-besar memang. Mobil yang gua bilang. Nih. Ayo nih orang itu. Bang. Bang Uca. Kok manggilin siapa? Itu bule. Ya Allah kan. Ganteng abang itu. Kan. Bang. Angkat 12 kemana bang? Hah? Ih abang ini ditanyain diem aja. Ayo orang itu. Iyalah. Dadah. Kita tempat bertapamu banyak itu bodoh. Ada bang bule. Bang bule, ya Allah, ganteng ya kak. Gatal lah kau, nggak di Medan, nggak di sini, kau gatal aja. Kayaknya abang ini juga mau ke beras tak? Iya. Halo. Bang, mau ke beras tak ya bang? Bang berapat ya? Nggak dijawab sama abang itu. Awas. Kemana Rita? Sinilah dulu. Kami kayak mana ini? Ayo cepet. Rita, awas. Cepat. Ya, cepat kali kita sampai sini ya. Namanya naik lift. Berarti kalau ke beras lagi bisa naik ini, sampainya cepat. Mana enggak bisa lagi, gila kau. Iya kayak di rumahku dulu loh, kayak yang di Sitabeng. Semua lah pegang mirip rumahmu. Di rumahku mana ada kayak gini? Cepatlah kak, pengen kencing aku loh kak. Ada loh rumahku dulu kayak gini kak. Tapi kak, di rumahku nggak kayak gitu. Ada tangga berjalannya. Banyak kali tuh baju-baju gitu. Itu mal bodoh? Iya, halaman rumahku pun luas sekali. Luas dari mana rumah kau? Kok aja kemarin pesta aja kau nyewa halaman tetangga kok? Makanya jangan sok tahu di rumahku tuh banyak kali kibut-kibut kayak kibut bongkar gitu. Nanti itu bukan rumahmu. Makin aku kurasa gila cerita ini. Wih kencing dulu lah aku kak. Tapi di rumahku itu artinya ada lampu-lampu gitu, jadi bisa buat joget-joget. Kau atur hidup kau ya Rita, mama stres aku dengok kau. Terus ini lemari ku taruh mana wai? Halo ibu saya. Macam mana perjalanannya? Seronok tak? Alhamdulillah Bu, lancar. Ini kita udah nyampe di depan villa kok Bu. Bentar lagi kita masuk ke dalam kok Bu. Oh, baguslah. Bu Istaya istirahat je kat sana. Semua itu fasilitas dari Pak Handoko. Boleh nikmati semua-semuanya. Makasih ya Bu. Sampaikan ucapan terima kasihku buat Pak Handoko ya Bu. Kau orang cuma bisa bilang makasih je dari tadi. Ada tak kau bawa oleh-oleh kat sini? Ih, Lupita kike lo, Bu. Apa hal tu, Lupita? Kue bolu ke? Enggak, Bu. Aku tadi cuma lupa bawa oleh-oleh aja. Ah, saya sudah duga lah kau orang tak bawa oleh-oleh. Tak mampulah kau. Baiklah, saya nak cakap besok jadual ketemu sama Pak Handoko. Nanti saya akan kabari lagi ya. Baik, Bu. Tapi besok aku datangnya bawa kawan ya, Bu. Soalnya aku nggak berani datang sendiri. Ya sudah. Tak perlulah banyak cakap, ya. Besok jangan lupa nak ketemu Pak Handoko, ya.
Baik, Bu. Udah nyampe belum ya orang itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada ngumpul semua di sini. Aku istirahat dulu lah ya, soalnya besok aku mau ketemu sama Pak Handoko. Ya udah tidurlah. Tidurlah kau, Is. Kak, sakit kali lo kupingku, Kak. Gak bisa kayaknya denger-denger apa-apa gitu. Dari dulunya kau gak bisa dengar apa-apa, bukan cuma sekarang aja. Cuma dengar kau rawa-rawa kau aja kok dibeser orang. Mana ada orang jual sini bakso? Kau suruh pelaku jual nyari bakso di sini. Gila kau ya. Kau tidur dia. Kenapa kau? Mimpi tenggelam aku. Ngeri kali ngorok kau, Bor. Serem ya. Ngumpul dahakku di hidung. Kenapa rupanya hidungnya wak bordir, Kak? Apa baru ditindik? Mana aku tahu. Bordir ke sumur lah kau, buang itu dulu. Jorok kali pun kau. Keluar dahaknya. Jorok kali lah si bordir ini. Jorok kali. Makan bangke kurasa dia ya. Kakak, tadi itu loh yang laki-laki sama perempuan itu yang ngeragain tak gini-gini, entah apa gitu kan. Sama kayak bencong-bencong yang di mal-mal itu. Yang apa cari, Kak? Cari apa? Sini, Kak. Gitu. Apa yang kayak gini-gini itu? Pramugari. Aku rasa lah. Ya udah lah, Kak. Aku mau tidur nih. Ya, istirahat ya kita ya. Aku di sini aja lah, leyeh-leyeh ya. Ini. Mana sumurnya? Katanya ada sumurnya. Mananya? Apa ini ya sumurnya? Ini. Apa ada mata airnya? Sumurnya kecil kali kayak ini. Ini apa lagi ini? Cek. Keluar air. Bisa keluar air gini ya? Baju. Gak ada sumurnya di sini. Memang gak ada sumur. Siapa bilang ada sumur? Kata si Tati ada sumur. Gak ada di sini. Pakai pet. Apa pet itu? Ini apa air pam itu? Pet. Ini sumur bodoh. Ini WC bodoh. Kau bodoh kali. Ini WC tempat kau berak. Kayak mana beraknya kayak gini? Berak masukkan kepala kayak gini kau. Gini. Iya kayak gitu. Berak lah. Ya kau jongkok lah di situ. Kau pun sana lah sana. Kau mau ganti baju. Eh, keluar. Sana kau bodoh lah kau memang. Udah aja kau. Rita. Rita. Mana si Rita? Rita. Rita. Sini dulu kau. Apa kau? Ayo sini. Ada air pancuran. Yuk. Ini Rita. Cok. Untuk nyuci rawa-rawa bisa, Kak. Ngeri lah kau. Disemprot gini. Bukan bodoh, ini untuk mandi. Kayak gini. Kayak kolam di rumahku. Ini WC kata si Mumu. Kau pun bodoh kali. Ampun, cantik kali loh. Kok cantik? Katanya ini kalau berak kau masukkan kepalamu ke sini. Oh iya kak, iya aku coba tadi untuk mandi. Mau kau coba mandi di WC ini? Memang gak ada otakmu ya. Kau mandi pakai ini nih. Ini kak, buat bersihin kerak-kerak. Bersih. Untuk mandi ini Rita. Ya udahlah aku mau pergi lah dulu lah. Mau mandi di kamar sebelahku. Ih bodoh si Rita ini nih. Mandi kayak ini. Keluar! Keluar! Ini ngomong apa dulu? Cepat! Tunggu, Kak! Tanggal berjalannya. Tapi di rumah aku tuh gak kayak gini. Banyak toko-toko bajunya. Salah, Rita. Nah, kembali. Udah nyampe orang Kak Mumu enggak?
tidur dia. Dah, kau ngomong hidung.